Dengar, dengarkan Abah. Pokoknya Abah tidak setuju kamu menikah dengan si Borokokok si Kemayan. Abah takut nanti kamu dikasih makan sama Jukun, Dengar. Tapi itu sudah cinta sama Kang Kabayan, Abah. Cinta, 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 tempe goreng pedas. Dengar ya itu, kamu makan itu pakai nasi, bukan pakai cinta. Kang Kabayan orangnya baik sekali, Abah. Kalah melawan orang tua, kamu tehat. Sudah, kamu harus menikah dengan orang pilihan Abah, bukan sama si Borokokok, tahu? Oh, Abah. Abah tega 1000 kali Kak Indonesia. Jika melihat Abah marah di situ, kadang kita merasa sedih, Abah. Itu keterlaluan ya, nyarekan siai sampai lak-lak dasar begitu. Ini lagi dini-dini mau ibu campur urusan negara. Kamu mau urus saja kebutuhan rumah tangga. Kasih belan. Assalamualaikum. Abah, Ambu, Isu. Waalaikumsalam. Ah, itu kucing ambil goreng pedas. Kata Abah teh, kasih belan gitu. Mau diantarin sama Abang, mesti ada apa-apa di jalan, Bu Guru? Makasih, Abang. Ya, udah sampai pohon. Assalamualaikum. Tuh, dasar tua-tua keladi. Semua semakin bagi. Abang teh mau cintaan sama Bu Guru? Eh, kamu. Abang bilang tidak usah ikut campur urusan negara. Iya atuh Akang, padahal biar Abah suka sama Akang, Akang teh sering mandi gerak terus pakai minyak nyong-nyong wangi kayak Stephen William. Mendengar nyanyi ngebanding-banding Akang sama si Boy, di situ kadang Akang merasa dikunci.
dan Iteng udah dijodohin sama Datuk Maringgi oleh si Abah. Ya, akan mampaslah aja nih. Si Abah mana mau punya mantu bau domba seperti Akang. Iya atuh Akang, padahal biar Abah suka sama Akang, Akang teh sering mandi gerak terus pakai minyak nyong-nyong wangi kayak Stephen William. Mendengar nyanyi ngebanding-banding Akang sama si Boy, di situ kadang Akang merasa dikucil. Selamat tinggal Akang.